Harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit di Sumatera Utara turun lagi pekan ini. Dalam sepekan ke depan, harga TBS sawit di Sumut dipatok di angka Rp2.377 per kilo. Dinas Perkebunan Sumut, merilis, harga TBS kelapa sawit itu turun dibanding harga pekan sebelumnya, Rp2.447 per kilo untuk buah usia Oktober 20 tahun 2022. Sementara itu harga CPO lokal dan ekspor mengalami kenaikan seharga Rp10.354, belum termasuk PPN, turun Rp330 dibanding pekan lalu seharga Rp10.684. Adapun harga kernel sawit pada periode ini dipatok seharga Rp5.663, naik Rp207 dibanding periode sebelumnya seharga Rp5.870. Sekian harga sawit untuk tanggal 7 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.